kita siap? Siap! Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar diturunkan untuk melakukan pembersihan di masjid-masjid Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar juga akan menyemprotkan cairan disinfektan untuk membersihkan lingkungan di sekitar masjid. Pembersihan dan penyemprotan disinfektan dimulai di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar hari Kamis. 1.700 masjid akan menjadi sasaran aksi bersih petugas. Jadi hari ini kita bagi 2/3 kekuatan dari damkar ini kita kerahkan per kecamatan, karena kita akan menyemprot di 1.700 masjid di seluruh Kota Makassar dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar jemaah bisa melaksanakan peribadatan di bulan suci Ramadan dengan tenang. Meski aksi bersih masjid telah dilakukan, warga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan ibadah di masjid.